Ya, kempes lagi. Setiap hari ban mobil saya ini anginnya kurang. Artinya ini ada bocor kecil. Saya tidak ingin ban ini ditusuk, ditambal karena kondisinya masih bagus. Saya ingin mencari cairan yang bisa menyembuhkan ban ini. Oke, sebelum dilanjut, tetap dukung channel saya ya. Oke, kita akan mengatasi ban saya yang kempes ini tanpa ditambal. Ban sering kempes diatasi dengan tanpa tambalan. Oke, ini saya mau masuk, mau cari cairan tubeless. Ini saya ada di pom bensin Sempidi yang dekat Puspom Badung ya, kalau yang ada di Denpasar. Saya akan turun dulu, saya cari cairan itu, saya beli di sini. Kemarin saya lihat ada di sini. Ya. Saya dapatkan cairan itu. Seharga 50.000 ya. Relatif harganya ya, kalau di tempat ada mungkin lain, kalau di sini. Ya, ini cairan yang saya dapat. Nanti bagaimana caranya? Akan saya tunjukkan bagaimana caranya mengatasi ban yang sering kempes tanpa ditambal. Nah, cairan ini adalah cairan khusus untuk tubeless ban tanpa menggunakan ban dalam. Tidak dianjurkan untuk yang menggunakan ban dalam. Jadi keluarkan anginnya dulu, dihabiskan, didongkrak dulu mobilnya ya, biar bisa diputar ban yang mana yang mau dibetulin. Begitu, dikeluarkan dulu anginnya, dihabiskan dulu. Begitu. Nanti baru cairan itu dikocok terlebih dahulu karena itu isinya gel. Kental dia, biar dia menyatu. Oke, dikeluarkan anginnya dulu. Nanti cairan itu sudah ada selangnya. Tinggal dibuka tutupnya, dipotong sedikit. Nanti selang kecil itu dimasukkan supaya gampang memasukkan ke pentilnya. Oke, ditonton video saya sampai habis. Tapi tolong pastikan itu cairan itu masuk semuanya, satu botol satu ban. Jangan diserahkan, artinya jangan dipercaya penuh sama tukang tambal ya, apalagi panas terik begini ya, rasa capek bekerja pasti ada. Dipastikan semua itu masuk pelan-pelan karena itu isinya gel, kental sekali dia. Gak lama sih memasukkan itu, agak susah itu. Harus semua satu botol masuk, satu ban itu masuk, satu botol satu ban. Pelan-pelan ya, pastikan semua gel itu masuk. Ini tidak dianjurkan untuk yang menggunakan ban dalam, karena ini khusus untuk ban tubeless. Nanti setelah cairan itu masuk, satu botol itu masuk ke dalam, baru diisi angin seperti biasa. Berapa tekanan angin yang Anda biasa pakai ya. Ini karena cairannya masih ada, itu dimasukkan ulang karena harus habis semuanya, karena ban mobil itu besar ya. Untuk yang sepeda motor itu ada khusus kecil ya. Juga sepeda motor yang sudah tubeless.
Kalau zaman sekarang disarankan menggunakan tubeless ya, karena kalau pakai ban dalam kena paku dia akan kempes langsung. Kalau tidak menggunakan ban dalam atau menggunakan tubeless, walaupun kena paku, dia akan aman saja. Nah, cairan inilah yang akan bekerja nanti menutup lubang-lubang kecil. Dia berfungsi sebagai penambal, otomatis dia dari dalam. Pastikan masuk semuanya satu botol itu. Ya, setelah itu baru diisi angin. Setelah semuanya masuk, nanti diputer-puter, biarkan cairan itu bekerja. Ya, otomatis akan menutup lubang-lubang yang kadang-kadang kita tidak bisa lacak. Tuh. Sangat gampang sekali ini. Ketimbang kita bawa ke tukang tambal, kita tusuk banyak, itu bisa hancur, bisa robek. Mending pakai ini. Harga relatif ya, kalau di tempat ini yang saya beli itu harganya 50.000. Tergantung di tempat Anda di mana Anda beli. Kalau di Denpasar ini saya beli di Sempidi, di dekat Hotel Made, yang pom bensin di dekat Puspom itu ya, yang jalan utama dan pasar Gilimanuk. Oke, sekarang kalau sudah semuanya masuk, tinggal diisi angin, sudah kembali, sudah seperti biasa. Biarkan cairan itu bekerja. Ini mengatasi masalah ban sering kempes, sembuh dengan tanpa tambalan. Kita tetap dukung channel saya. Terima kasih sudah menonton.